warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم وإن منكم إلا واردها كان على مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا صدق الله العظيم. الحمد لله para jamaah, para alim, para hujjaj, semua yang hadir, semoga selalu senantiasa berikan kebaikan, kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi buquriha. Ya Allah, berkailah umatku yang bangun di waktu pagi harinya. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan doa keberkahan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Kan para jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita kepada Allah, selawat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lanjutkan jamaah yang muliakan oleh Allah taala, pada kesempatan yang lalu bahas tentang perkara yang berkaitan dengan siratul mustaqim. Sifat daripada siratnya dan apa itu sirat. Namun kemudian pada satu ayat yang kita bahas pada kali ini yang berkaitan dengannya, yaitu surah Maryam ayat 71 sampai 72. Karena di dalam surah Maryam ayat 71 sampai ayat yang ke-72 itu berkaitan dengan insyaallah satu pembahasan semua kaum itu mencicipi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi satu ayatnya Allah tabaraka wa taala dalam surah Maryam ayat 71 sampai 72, Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa inna minkum illa waridha, sungguh di antara kalian itu tidak lain adalah illa waridha, yaitu mencicipinya, mendatanginya, ya, mendatangi daripada neraka itu. Itu di dalam ayat tersebut. Namun kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ تَقَوْا, kemudian orang-orang yang takwa itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam perkara ini ada beberapa pendapat ulama. Apakah memang benar semua orang-orang itu, semua umat itu akan memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya terplanting di dalam sirat itu? Maka ini yang kemudian terjadi beberapa pendapat mufassir yang berbeda. Maka setidaknya ada beberapa hal yang kita utarakan. Yang pertama, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, terus aku riwayat yang diceritakan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, waqad bil ahbar annahum qalu, sungguhnya mereka berkata, al-murudul murur ala surah, yang disebut ayat tidaklah kalian kecuali mendatanginya. Maka dipahami oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ka'ab bin Abbab al-Ahbar mengatakan, illa waridha, mendatangi neraka itu maksudnya adalah al-mururu ala sirat, yaitu berjalan di atas jembatan sirat. Sementara sirat al-mustaqim itu kemarin berada di atas daripada neraka jahanam.
Para jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Abu Bakar An-Najjar, Salman, ya, dua yang diceritakan oleh mereka bahwa satu firman Allah Subhanahu wa taala yaitu pada surah Maryam tersebut sebagaimana hadis Nabi sallallahu di mana beliau mengatakan takunu naru lil mu'min yaumal qiyamah jisman mu'minun faqad atqa nur qalbi. Jadi dikatakan bahwa neraka itu berkata pada orang yang mukmin pada yaumul qiyamah nanti melintaslah kalian maka sungguh cahayamu akan memadamkan daripada nyalanya. Jadi tetap kemudian dia jalan, tetapi kemudian cahaya orang yang beriman itu akan bisa memadamkan daripada api yang ada padanya. Jadi satu cerita dalam satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut pendapat yang pertama. Jadi ayat yang membahas bahwa wa inna minkum illa waridha, tidaklah di antara kalian itu semuanya kecuali akan melintasi, akan mendatangi neraka itu. Dipahami oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ka'ab al-Ahbar mengatakan bahwa yang disebut mendatangi neraka itu tadi adalah al-mururu al-sirat. Dan sebagaimana satu keterangan dari hadis Nabi SAW, fa inna Allah ta'ala yukti kulla mu'minin numara. Jadi nanti itu jamaah rahimahullah, ketika orang-orang yang beriman itu melintasi jembatan sirat itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan kepada orang yang beriman yaitu satu cahaya. Orang yang beriman diberikan cahaya oleh Allah, wa kulla mu'minatin numara. Dari kalangan perempuan yang mukmin pun diberikan cahaya oleh Allah Taala, wa kullu munafiqin nura. Bahkan orang munafik pun juga diberikan cahaya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Nabi, fa idza stawau sirat, maka apabila semua itu melintasi jembatan sirat, salaballahu nural munafiqina wal munafiqat, maka Allah padamkan cahaya orang munafik, laki munafik, perempuan. Faqalal munafiqun, maka berkatalah orang-orang munafik, kunturuna naqtabis min nurikum. Kunturuna, hai orang-orang yang beriman, kunturuna, tunggulah kami semuanya, naqtabis min nurikum, biarkan kami kemudian mendapatkan bekas-bekas daripada cahayamu itu, sedikit daripada cahaya yang kau miliki. Waqalal mu'minun, dan berkatalah orang-orang yang beriman, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya atas kami ya Allah. Jadi kalau perhatikan jamaah rahimakumullah, menurut pendapat yang pertama, orang mukmin, orang siapapun manusia itu akan mendatanginya. Iya, memang mendatangi, cuma yang disebut mendatangi adalah al-murur, itu lewat. Lewat yang dekat dengan neraka, jembatan yang ada di atas nerakanya Allah, dan jembatan itu adalah jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, karena di dalam satu riwayat tersebut dikatakan neraka itu berkata orang yang beriman, ya, hisyam mu'min faqad afa nura qalbi. Jadi yang mengatakan orang yang beriman, coba melintas kamu, tetaplah kamu melintas, maka lintasan yang engkau lakukan itu cahaya yang kau miliki bisa untuk memadamkan daripada ya nyalaku. Nah, ini tadi bagaimana satu riwayat hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah, beliau mengatakan bahwa orang mukmin ketika lintas jembatan sirat, orang munafik ketika melintasi jembatan sirat, dua-duanya dikasih modal cahaya oleh Allah. Ketika kemudian kedua kelompok golongan ini melintasinya, maka cahaya orang yang mukmin diberikan semakin kuat oleh Allah. Cahaya orang munafik tadi yang sudah punya modal kemudian tidak mampu memadamkan daripada nyala api tersebut, sehingga kemudian dia terpadamkan olehnya.
Maka ketika itu sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Hadid, maka orang-orang kafir, orang-orang munafik mengatakan, "Unduruna naqtabis min nurikum." Wahai orang-orang mukmin, tunggulah kami, biarkan kami sebentar saja mengikutimu, karena cahaya yang dimilikinya itu sudah redup. Tapi ketika kemudian orang-orang munafik yang ada cacat iman itu kemudian dipadamkan cahayanya oleh Allah, kemudian dia minta-minta kepada orang-orang yang beriman, saat itulah orang yang beriman pun enggak menggubris mereka. Mereka sibuk dengan dirinya, bahkan mereka pun berdoa kepada Allah, "Rabbana atmim lana nurana wa ghfir lana." Ya Allah, sempurnakanlah cahaya ini ya Allah, sebagaimana diterangkan dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8 ini. Ya, ini jangan lupa. Fala yadhkuru 'inda dhalika ahadun ahada, maka yang satu dengan yang lain tidak ada pembicaraan. Sibuk mereka dengan urusan mereka sendiri-sendiri. Rawahu At-Tabarani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Jadi ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, jamaah rahimakumullah, surat Maryam 71, wa inna minkum illa waridha, semua itu akan mendatangi neraka. Itu apa maksudnya? Dipahami oleh kelompok yang kedua, waruya an Jabir bin Abdullah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana Jabir radhiyallahu anhu menceritakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yaitu yang disebut ya waridha alwar, itu ad-dukhul la yabqa barun wala fajir illa dakhalaha, yaitu tidaklah orang yang baik, orang yang buruk, kecuali semua memasukinya, fatakunu 'alal mu'min. Sementara kemudian ketika dimasuki oleh orang mu'min, maka bardan wa salam, maka api yang dimasuki itu, neraka yang didatangi itu, dibikin dingin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemahaman yang kedua memang benar, orang yang beriman, siapapun manusia itu kemudian mendekati, mendatangi daripada neraka, cuma tatkala orang mukmin itu masuk, neraka itu dibikin dingin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanat Ibrahim kama kanat ala Ibrahim, sebagaimana dipadamkan daripadanya, yaitu api yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadzarud dzalimina fiha jizya. Sebagaimana kemudian ayat Maryam lanjutannya tersebut, thumma nunajjil ladzina taqaw, ia masuk kemudian diselamatkan oleh Allah. Apa yang dimaksud selamatkan oleh Allah? Dibikin neraka itu dingin oleh Allah, mau-maunya Allah, neraka miliknya Allah, mau panas mau dingin ya terserah Allah. Allah bisa bikinkan dingin bertentangan dengan sifat yang dimiliki oleh barang itu, ya maunya Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan yang sesuai dengan sebab, yang separuh sebab, yang kemudian bertentangan dengan sebab, bahkan yang kemudian tanpa sebab sama sekali. Yang bertentangan dengan sebab, maka api yang punya sifat panas, maka bisa dingin ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam itu pun memasukinya. Maka begitu pula nanti orang yang ahli, ya, orang yang kemudian dicicipin, mendatangi dari kalangan orang yang beriman, maka dibikin dingin itu oleh Allah Ta'ala. Thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian diselamatkanlah mereka oleh Allah Ta'ala. Wa nadzarud dzalimina fiha jizya, dan membiarkan orang-orang yang zalim itu, ya, tidak mampu untuk keluar daripadanya, jizya dalam kondisi tertutup. Insyaallah. Maka otomatis panas tidaknya bergantung dengan kekuatan pemadamannya, yaitu kekuatan iman yang dimiliki oleh umat manusia. Insyaallah. Jadi jangan terlalu pede. Oh, kalau sudah ngaji pasti masuk surga. Enggak, belum tentu. Ya, kalau yang ngaji aja belum tentu masuk surga, apalagi yang enggak ngaji, kan begitu. Nah, jangan kemudian terlalu pede. Nah, apalagi kemudian tadi dengar kabar gembira berpahala haji umroh, mudah terbudak. Dari mana haji? Dari haji. Wah. Dari haji, iya tadi duduk kemudian sholat, mau. Namanya terlalu apa? Terlalu pede. Jadi itu untuk membiarkan, untuk memotivasi, bukan kemudian menjadi sebuah ujung di dalam diri, lalu kemudian pada akhirnya ia berhenti pada amalan tertentu. Gak boleh.
Insyaallah. Kalau kita perhatikan dalam perkara-perkara yang seperti ini, seolah Allah Taala mengajarkan perbanyak modal untuk perjumpaan itu pada waktu yang sangat dahsyat itu. Ya. Maka wadzakara Ibnu Mubarak, diceritakan oleh Ibnu Mubarak, ya akhbarana Sufyan 'an rajul min al-Khalid bin Ma'dan qala qalu alam ya'udna rabbana anna narudu an-nar faqala innakum maradtum ya bayya khamida. Jadi dikatakan jamaah rahimahumullah oleh Ibnu Mubarak, jadi dikatakan bahwa Sufyan dari rajul, dari seorang, dari Khalid bin Ma'dan, dia berkata, maka mereka berkata, alam ya'udna, kenapa tidak dijanjikan oleh Tuhan kami ya masuk pada neraka? Maka dikatakan, innakum marartum biha wa hiya khamida, kalian itu melewatinya, mendatanginya selagi kemudian ia dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwa datang tapi dibikin ya api itu menjadi dingin sesuai dengan kekuatan iman yang dimiliki oleh umat manusia. Bahkan ada riwayat yang lain lagi yang dimaksud ayat tersebut, semua orang itu mendatanginya. Wa qala Mujahid, dikatakan oleh Imam Al-Mujahid, yang disebut waliduha, bagi seorang mukmin datangnya seorang mukmin, huwa al-humma, yang dimaksud adalah penyakit demam. Jadi artinya orang itu akan mendatanginya, mendatangi sifat neraka, yaitu panas yang ada di dunia yang namanya demam. Jadi sebagian riwayat memahami ayat tersebut adalah apa? Penyakit demam. Alladzi yusibul mu'min fi daril dunya, yaitu ketika seorang mukmin terkena panas, terkena demam ketika di dunia ini. Nah, ini adalah bagian daripada neraka. Ya. Maka nanti ia tidak akan mendatangi neraka lagi. Jadi orang yang sudah terkena demam, pernah panas, itu demam mujahid, maka nanti tidak akan terkena neraka lagi kalau iman itu kemudian dipertahankan sampai kematiannya. Ya. Maka dalam salah satu riwayat wasnada Abu Amr bin Abdul Bar idzalika hadits bi tamhid dari Abu Hurairah radhiyallahu an, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada maridan, di suatu ketika Nabi ini menjenguk ya orang yang terkena sakit, jadi sakit demam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang sahih ya rawahu Ahmad bin Majah wal Hakim, dikatakan bahwa ketika Nabi itu menengok orang yang terkena demam tadi itu, apa kata Rasulullah? Abshir, bergembiralah kamu. Wahai fulan, bergembiralah kamu, bahagialah kamu, kamu terkena penyakit demam. Sebab penyakit demam itu adalah ghianari, yaitu api. Ya, api yang aku suruh untuk menguasai seorang hambaku. Tadi kata Allah Ta'ala mengatakan, demam itu hianari, itu adalah api itu, dalam sebuah hadis sahih. Jadi difahami oleh Imam Mujahid, ayat yang mengatakan orang mukmin mendatangi neraka itu, mereka mengatakan Imam Mujahid ini memahami itu tidak lain adalah demam yang menyentuh orang yang beriman. Sebab dalam hadis yang sahih Nabi SAW berkata, Allah Ta'ala berfirman, berarti hadis Qudsi, apa kata Rasulullah? Allah berfirman, hianari, itu adalah apiku, apiku, aku suruh menguasai hambaku mukmin, litakuna hatta minan nar, sehingga kemudian supaya mencukupkan jatahnya daripada api yang ada di neraka. So, jadi orang kena demam itu ini, makanya orang mukmin itu luar biasa. Dikatakan Nabi SAW, ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu khair. Orang mukmin itu orang yang penuh dengan kebahagiaan. Apapun yang didatangkan oleh Allah pada seorang mukmin itu menjadi kebahagiaan untuknya. Ya, tidak ada cerita orang kepengin sakit. Tapi tatkala dia sakit, datang ayat, datang hadis yang menggembirakan sakitnya. Ya. Sampai-sampai Abu Darda itu senang kalau dikasih sakit, senang. Abu Darda itu. Ya Allah, dengan sakit ini derajat kau angkat, dosa kau hapus, dan ya. Kita enggak usah doa-doa yang aneh-aneh begitu, maaf ya. Sakit encok, jadi kita jauh datang ke masjid, maaf ya. Nah, ini perkara yang besar.
Jadi Allah Ta'ala katakan Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kata Allah Ta'ala Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah aku turunkan Qur'an itu untuk bikin susah. Qur'an diturunkan itu untuk bikin gembira. Ketika orang dalam kondisi maksimum seperti itu, datang Al-Qur'an menggembirakannya. Tidak ada cerita orang itu kepingin miskin, tapi tak kalah miskin, agama datang hadir untuk memberikan kegembiraan kepadanya. Oh, kalau engkau miskin, tetap beriman, maka kamu mendahului orang kaya 500 tahun. Kalau kamu miskin, nanti hisabnya enggak panjang. Banyak kalau kamu ini terus seperti itu. Gak ada ceritanya orang kemudian kepingin punya anak, lahir anak, kemudian mati. Tapi tak kala kemudian itu terjadi agar hadir. Tenang saja, dalam kondisi musibah kau ucapkan Alhamdulillah. Sebab kau sudah punya tabungan di akhirat. Anakmu nanti datang untuk menjemputmu di akhiratnya Allah Ta'ala. Ini kabar-kabar gembira. Tidak ada cerita orang kepingin selagi. Tapi tak kala ia sakit, kemudian ia rido, ia sabar, datang agama. Kemudian menyatakan, tenang, sakitmu itu menjadikan sebab dosa-dosamu terangkat, derajatmu terangkat, ya, dosa-dosamu pun dihapuskan oleh Allah Ta'ala, rahmat petunjuk pun diberikan oleh Allah kepadamu, itu Masya Allah. Kalau sakit perut, kemudian sampai wafat, maka surga untuknya. Kalau ia sakit demam, maka Allah Ta'ala katakan, nari, nari, ini adalah apa? Ini adalah abiku. Apiku yang aku perintahkan datang kepada hambaku sehingga kemudian ditakuna habbahu minan nar, maka berarti bagian nerakanya nanti ia tidak akan kena sebab ia sudah terkena, pernah terkena panas, penyakit panas ketika ada di dunia. Masya Allah. Ya, tapi jangan kemudian dari sini kemudian kita doa, ya Allah demamin saja ya Allah, ya jangan. Ini agama. Dalam suatu dari hadis yang lain, tidak boleh mencaci maki demam ini, demam ini. Gimana sih gak sembuh-sembuh? Udah datang ke dokter, dokternya malah sakit lagi. Nah, gak boleh. Diceritakan dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW menjenguk Ummu Sa'id. Jadi suatu ketika, Rasulullah SAW ini menjenguk Ummu Sa'id. Ketika Nabi SAW ini menjenguk Ummu Sa'id, ya, atau Ummul Musayyib, ya, dan kemudian berkata, malaki, ya Ummu Sa'id, gimana kondisimu? Ya, kondisimu bagaimana, ya Ummu Sa'id? Maka berkatalah, ya, Nabi mengatakan, tuzar tibir, tubuhmu kok bergetar-getar kayak begitu? Bagaimana kondisimu, wahai Ummu Sa'id? Kenapa tubuhmu bergetar-getar seperti itu? Insya Allah. Jadi bergetar karena apa? Menggigil demam. Maka Ummu Sa'id mengatakan, "Al-humma la barakallahu fiha." Panas ya Rasul. Demam ya Rasul. Enggak berkabar anak ini demam, enggak sembuh-sembuh. Jadi ia agak mengeluh. Ia agak apa itu namanya? Mencela daripada penyakit demamnya. Ia katakan, "La barakallahu fiha." Enggak ada berkahnya ini. Penyakit demam ini, faqala Nabi SAW, la tusabbil humma. Dalam riwayat yang sahih, Nabi mengatakan, la tusabbil humma, janganlah engkau caci maki penyakit demam. Jangan kau yang caci penyakit demam, fa innaha tadhhibu khataya bani Adam kama yudhibul kabir khabatsal hadid, kirul khabatsal hadid. Rawahu Muslim, hadis sahih. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Ummu Sa'id, la tusabbil humma, jangan engkau cela penyakit demam itu. Jangan engkau cela, jangan engkau banyak mengeluh tentang penyakit demam, sebab demam itu akan menghapuskan keburukan tadhhibu khotaya bani Adam. Akan menghapuskan keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan anak cucu Adam, kama yudhibul kiru khabatsal hadid. Sebagaimana kemudian api menyembur daripada besi, maka tai-tai besi, logam-logam besi itu pun hilang dan alat itu pun juga hilang meskipun menjadi bagus. Jadi artinya bahwa penyakit demam itu dikatakan oleh mujahid masuk di dalam pemahaman ayat illa waridha, manusia itu
akan mendatangi daripada neraka. Masya Allah. Wa qala qa'ibatun ulama, berkatalah kemudian sekelompok ulama yang disebut mendatangi neraka itu, an-nadhar ilayya fil qabr, insyaallah, yaitu melihat api dalam kubur, melihat api dalam kubur, lalu selamatlah orang yang beruntung, ya, masuklah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dia keluar dengan syafaat. Jadi yang disebut mendatangi neraka itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di kubur. Maka kemudian katakan lagi yang dengan al-murud, al-isyrafu ala jahannam wal-itla' alaiha wal-qar minha, yaitu menghampiri jahannam. Jadi yang disebut mendatangi neraka itu berarti semuanya mendatangi jahannam. Iya, cuma mendatangi jahannam bukan untuk masuk, tetapi untuk lewat, yaitu lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Insyaallah. Karena jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan yang berada di atas nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada minas syar wa hadu minas sif. Ya, lebih kecil daripada rambut yang ada, lebih tajam daripada pisau yang paling tajam. Wa alaihi kalalib, di atasnya, di tengahnya ada kalalib, bantalan-bantalan yang siap untuk mencabik-cabik orang yang melintasi. Jika diperlukan modal yang besar, kekuatan yang ekstra untuk melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi dikatakan lagi yang disebut ayat itu al-isyraf ala jahannam, yaitu menghampiri jahannam. Jadi menghampiri untuk naik jembatan tersebut. Wakilah dikatakan lagi al-khattab lil-kufar fi qawli ta'ala wa inna minkum illa waridwa. Maka pemahaman yang ke berikutnya, yang ke-6, insyaallah. Jadi yang satu ayat itu begitu banyak tafsirnya. Jadi enggak bisa kemudian baca ayat ditafsirkan seenak udele dewe, susah. Dan sebagian ulama mengatakan yang disebut di dalam ayat itu semuanya mendatangi neraka itu adalah khitabnya pada orang kafir. Wa inna minkum illa waridha, yang disebut itu adalah khitabnya, hadza khitabun lil kufar, ini khitab untuk orang kafir dengan kalimat wa inna minkum, ya, karena ujungnya ayat yang berikutnya diselamatkanlah orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkas ceritanya, wallahu a'lam bissawab, seorang harus punya benteng kekuatan, modal yang besar untuk melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Maka bab yang berikutnya, bab majah fi syiar mu'minin ala shirath. Lalu kemudian apa syiar, ungkapan, munajat, doa, teriakan daripada orang-orang yang mukmin itu ketika berada di shirath? Apa yang diucapkan oleh orang-orang mukmin tatkala melintasi jembatan shirath? Maka dikatakan At-Tirmidzi an Mughirah bin Syu'bah, dikatakan dalam satu riwayat Imam At-Tirmidzi dari Mughirah bin Syu'bah, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syi'arul mu'minina 'ala shirath, maka syiarnya seorang mukmin di atas jembatan shirath itu, Rabbi sallim, Rabbi sallim, Rabbi sallim, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami, Rabbi sallim, Rabbi sallim. Sementara di ujung jembatan shirath Nabi sudah menunggunya dengan mengucapkan juga Rabbi salim, Rabbi salim, ya Allah selamatkan yang melintasi jembatan itu adalah umatku, ya Allah. Ya, makanya modal cinta itu jamaah rahimahullah adalah modal yang paling besar. Maka kalau kemudian kita belum jadi orang yang benar secara totalitas, paling tidak punya modal cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada semangat hirah untuk membera daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu ketika ada seorang datang di hadapan Nabi, maka sama, ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat itu, ya Rasulullah? Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi mengatakan, apa modalmu bertanya tentang pertanyaan yang besar ini? Apa modalmu ya fulan, dalam hadis yang sahih? Apa modalmu wahai fulan, engkau bertanya tentang perkara yang besar, tentang urusan kiamat? Apa kata dia? Ya Rasulullah, tidak ada modal besarku, ya Rasulullah. Ibadahku biasa-biasa saja, ya?
tetapi aku punya modal ya Rasulullah, mencintai dirimu ya Rasulullah. Jadi ketika ada orang tanya, ya, mata sa'a ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat itu? Maka Nabi SAW mengatakan, apa modalmu bertanya tentang urusan kiamat? Maka orang tadi mengatakan, tidak ada modal daripada yang aku lakukan ya Rasulullah, kecuali aku mencintai. Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Maka engkau bersama orang yang mencintai. Masya Allah. Engkau bersama orang yang kau cintai. Siapa yang kau cintai? Maka dia akan engkau dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Yusyar marhum ma'aman ahabba. Seorang dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dicintai. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, tidak ada ucapan Nabi SAW yang paling aku cintai melebihi daripada hadis ini. Masya Allah, Anas bin Malik, tidak ada perkara hadis yang paling aku cintai yang melebihi daripada hadis ini, yaitu anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai, sehingga modal cintaku kepada Nabi menjadikan kepedeanku menuju Allah Ta'ala. Itu atas Ibn Malik. Maka bagaimana dengan diri kita? Maka modal cinta, ya, cinta kepada Nabi, ahlul baitnya Nabi, ya, ahlul baitnya Nabi, para istrinya Nabi, sahabat-sahabatnya Nabi, keluarga-keluarganya Nabi, zuriat-zuriat Nabi, tahan mulutmu, tahan jarimu untuk mengeluarkan kalimat yang menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu jauh daripada zuriat keturunannya. Hari ini nih rusaknya akhlak gara-gara pilkada, gara-gara pilkapi atau apa namanya, rusak mulut jari umat manusia. Ya, kalau kalian benci pada satu habib, pada satu habaib, pada satu sayyid, ya, artinya engkau berseberangan dengannya, tahan lidahmu, tahan jarimu. Kalau engkau belum mampu menjadi pecinta, jangan menjadi penyedia saja. Karena ini kayak Quran rusak, dibuat hukumnya haram, tetap punya kemuliaan. Ila para jamaah, tapi karena bodohnya al-jahlu bid-din, bodohnya umat hari ini, berseberangan sedikit apalagi berseberangan urusan politik, Allah ya Karim, apa hubungannya? Kemudian menjadikan lidahnya, tangannya, apalagi kemudian bahan yang ia lakukan hanya dari mendengar, membaca, melihat, enggak tahu secara langsung. Tahan, tahan lidah, tahan jari, hati-hati. Ini berkaitan dengan hukum agama, hati-hati. Sehebat apa sih kita ini? Cinta itu ada perkara yang besar. Walaupun bukan ahlul bait, sebagian ulama mengatakan keturunan-keturunan yang belakang itu tidak termasuk ahlul bait. Oke, enggak masuk ahlul bait, tetapi ia termasuk anak keturunan dari ahlul bait. Lah, carilah keselamatan. Kadang-kadang di masjid tapi begini nih, manggut-manggut. Kalau di majelis tapi keluarnya ngomong lagi ya. Jangan rusak diri hanya untuknya apa? Menjadi jabat, jadi wali kota, jadi presiden. Hati-hati. Nah, masya Allah. Apalagi kemudian kalau tidak pernah ketemu langsung. Saya 5-6 kali ketemu langsung, rangkulan dengan beliau, dengarkan ucapan beliau, lembut. Bagaimana almarhum Arifin Ilham itu mengatakan, ayahanda ini adalah seorang yang lembut. Makanya Allah titipkan 5 anak perempuan. Gak mungkin Allah titipkan anak-anak perempuan kecuali orang yang lembut hatinya. Cuma tegas kalau urusan zalim. Kalau urusan-urusan ya, yang perlu kemudian dirembuk dan lain sebagainya. Bila para jamaah, hati-hati. Ya. Kalau belum menjadi pecinta, jangan sampai menjadi pembenci. Diam. Ya, handphonenya ditaruh. Kopinya gak perlu panas-panas. Nah, insyaallah. Ini bukan urusan pilkada atau mentil. Pilkada itu kan gak ada urusan itu. Urusannya adalah mahabbah.
urusannya apa? Cinta. Mahabbah, cinta. Anda beda silahkan. Namanya orang, ya rambut sama-sama hitam, isinya beda. Hati-hati. Ya, hadis-hadis sudah bertebaran tentang perkara yang seperti ini. Ya, kalau ngerti agama. Tapi kalau kemudian gajinya pakai emosi, gak pakai nalar yang bagus, nah ini yang masalah. Itu pada jamaah ini. Sama dengan kemudian si makaroni kemarin itu, ya. Menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam paling enggak muncul dilihat. Ah biasa saja. Ya Allah, kalau enggak pintar itu jangan ngomong gitu. Kalau enggak pintar itu jangan ngomong lah. Harus ngerti. Oh iya, saya enggak pintar. Enggak paham hadis begini-beginian ini. Saya taunya seperti ini gitu. Diem. Ya, jangan kucing ngebek, kambing ngeong. Ya. Ayam kalau jadi ayam ya kukuruin aja, gak usah kan ngembek. Kalau jadi kambing ya jangan ngeong. Kalau jadi kucing ya jangan ngembek. Artinya apa? Orang itu ngomong sesuai dengan kepandaiannya. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Ya, sebab apa yang engkau utarakan itu dimintai pertanggung jawaban oleh Allah. Kalau kucing ya, yes, ngeong saja, ngeong pun namanya kucing. Tapi yang lain ngebek, biarin aja yang lain kambing kok. Nggak usah ikut, itu nanti kacau. Kucing ngebek, mau nih ya. Kambing ngeong, bingung orang itu mau dia. Dan ternyata orang sekarang itu senang dibingung-bingungin begini. Ini makhluk bagus ini, makhluk bagus ini. Kucing aja ngebek kok, bagus. Dia nggak bagus kalau kucing kok ngebek. Bisa dengan kepintarannya, kepandaiannya, hati-hati. Ya, itu para jamaah rahimahumullah, hati-hati. Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita perhatikan jamaah rahimahumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sampai kemudian di ujung jembatan sudah mengucapkan Rabbi Salim, Rabbi Salim, Rabbi Salim. Ya Allah, selamatkanlah yang lewat ini umatku. Lah kalau umat ini kemudian ya nyakitin hatinya Nabi, ya kemudian tidak menghormati memuliakan daripada ahlul baitnya Nabi, otomatis kan Nabi marah, Nabi gak akui. Ini yang bahaya besar. Hati-hati. Hidup tinggal sebentar saja kok. Lidah masya Allah celometan, tangan juga demikian pula. Jangan gampang komentar, hati-hati. Ini para jamaah rahimahumullah. Ini perkara yang besar jamaah. Kita utarakan seperti ini terkadang akhir-akhir zaman ini memang yang rusak adalah gara-gara perbedaan seperti itu saja, orang sampai keluar dari komunitas baca Quran. One day one juice, ada saja ikut one day one juice, tetapi ya, mulutnya gampang nyaji maki ulama. Ya kamu baca Quran kok lidah seperti itu? Ada yang keluar ya, bahkan kemudian gak ikut pengajian lagi. Apa hubungannya? Loh para jamaah, ya, pahamnya di sini. Jadi kita harus mikirin mati enak, jangan mati gak enak. Jadi fokus kita ini bagaimana memproduksi yang banyak-banyak husnul khatimah. Udah di atas 40 tahun semuanya. 40 tahun ini insyaallah usia-usia kritis mahu. Falamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Al-Ahqaf ayat 15. Ketika seorang itu berusia mencapai 40, disebutkan angka 40 itu diwanti-wanti oleh Allah, sudah waktunya mempersiapkan mati enak. Makan enak sudah, hidup enak sudah, ya, kendaraan enak sudah, hotel enak, jalan-jalan juga sudah. Mau ngapain? Tinggal satu, mati enak. Dan mati itu adalah awal kehidupan akhirat, bukan selesainya kehidupan. Dan di antaranya mempersiapkan diri, mantesin diri, ketemu Kanjeng Rasul, mendapat doanya beliau agar beliau gak marah, maka diri dipantesin supaya gak nyinggung hatinya beliau, termasuk yang menyinggung hatinya beliau menyakiti daripada orang-orang mukmin, menyakiti orang-orang yang dimuliakan, menyakiti ahlul baitnya, termasuk menyakiti hati beliau. Bukan dalam surah Al-Fatah. Ya, ayat yang terakhir Muhammadur Rasulullah.
kufar, tegas terhadap kekafiran. Tegas itu bukan kemudian bunuhin orang kafir lah. Tegas itu sikapnya, tegas, gak bisa kompromi dengan kekafiran sama orang kafir, gak ada masalah. Ini kadang-kadang kan enggak ya. Tegasnya itu bukan sama ajarannya, tetapi sama orang. Orang ini agak benar. Jika sama orang kafir, bantai saja, bunuh saja kita. Sama salah. Yang dimaksud oleh ayat itu tegas sama ajarannya. Ya. Sama orang kafir yang gontok-gontokan, tapi yang gontok-gontokan enggak sholat, enggak taklim. Ini apa-apaan. Ini namanya tegas sama orangnya. Nabi dan sahabat itu pun tegas. Ya, tapi sama siapa? Ajarannya. Nabi punya pembantu orang Yahudi ketika sakit dijenguk oleh Nabi. Ya, sampai kemudian menangis di Yahudi, ya Allah. Ya. Teman-temannya belum ada yang jenguk Nabi, ya, yang beda keyakinannya malah jenguk duluan. Ya, sampai kemudian dia ngelirik, Nabi mengatakan, "Aslim, masuk Islam." Ngelirik ke orang tuanya, kata orang tuanya, "Nanti Abang Qasim ikutin aja karena orang yang cakep itu, nah." Teman-temanmu aja belum ada yang nengok Kanjeng Nabi, yang beda keyakinannya saja sudah ikutin dia, nah ati Abul Qasim, ikutin Abul Qasim, julukan lagi. Ya. Ada namanya Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid itu orang Nasrani yang kemudian ngerti apa itu namanya perjalanan gaib, penunjuk jalan, dipakai oleh Nabi orang Kristen. Ya. Menjadi apa? Menjadi gaibnya Nabi dari kota Makkah menuju Madinah di malam hijrah. Jadi yang nunjukin jalan itu adalah orang yang bernama Abdullah bin Uraikid. Siapa Abdullah bin Uraikid itu? Orang Nasrani. Gak ada masalah. Kerja bareng. Ya, tapi urusan keyakinan gak boleh diganggu. Lakum dinukum. Padahal main-main. Itu yang disebut tegas. Ya, itu yang disebut dengan tegas. Ya. Nah, jangan kemudian tegas sama orangnya, tetapi tegas sama sikapnya, gak boleh. Nah itu kemudian dikatakan ruhamau bainahum, saling kasih di antara kaum mukminin. Lebih tingkat lagi, ya otomatis yang bersambung keimanannya kemudian kuat, apalagi kemudian darah yang mengalirnya itu adalah darah seorang zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya insyaallah. Harus hati-hati. Itu harus hati-hati. Jangan sampai lintas jembatan Shirath goyang jembatannya, ya, gara-gara modalnya enggak kuat. Makanya orang tadi mengatakan, "Mata saat kapan kiamat itu ya Rasulullah?" Maka Nabi katakan, "Apa modalmu nanya tentang kiamat? Enggak ada modalku ya Rasulullah. Aku pikir-pikir modalku ini masih sedikit. Cuma aku mencintaimu ya Rasulullah." Lah kalau begitu, antara aman ahbab, engkau bersama orang yang kau cintai. Gitu. Cinta majelis. Nanti ketemu sama majelis. Ketemu lagi. Kamu kan yang di pojok tidur itu. Oh, iya saya. Nah, tapi kamu kan rajin. Iya rajin tidur kan. Iya tapi rajin ngaji juga. Ketemunya mau dia. Ya, walaupun itu cuma modal tidur. Ya, ustaznya selama hari itu udah pasang badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa. Yang punya satu majelis, ya. Kalau bisa satu depan bawa bantal sekalian, nggak masalah, nggak dimarahi. Masya Allah. Ini perkara yang penting. Jadi dalam hadis begitu, Pak. Sampai kemudian Allah Taala banggakan. Jadi Allah itu punya malaikat as-sayyahin. Jadi malaikat sayyahin itu malaikat yang senang berwisata, nyari-nyari. Tugasnya nyari. Nyari orang yang duduk di majelis. Singkat ceritanya hadis itu panjang. Hingga kemudian ujungnya Allah Ta'ala katakan, "Hei malaikat, semua yang ada di dalamnya itu, kalau begitu aku ampuni, aku rahmati, aku angkat derajatnya." Apa kata malaikat? "Ya Allah, ada di antara mereka laisa minhum." Aku tahu ya Allah, di antara mereka itu laisa minhum, gak masuk kelompoknya. Maksud kelompok, ya malaikat. "Ya Allah, orang itu niatnya gak ngaji, dia mau goes-goes.
ya, temennya lagi ngaji ya nyamperin, temennya nggak mau nunggu pengajian, akhirnya yang nyamperin tadi itu akhirnya ikut ikutan, ikut duduk-duduk doang, ya Allah, tapi nggak niat ngaji, niatnya nungguin temennya supaya nanti keluar langsung goes-goes mau. Ada yang satunya, ya Allah, laisa minum, dia datang ke masjid rajin itu dengerin majelis, bukan dengerin, ya Allah, mulai awal sampai akhir hatinya itu blank, sebab makan sama bini, daripada diomelin di rumah, mendingan tadi mendingan saja, ya Allah, ya, daripada di rumah ya, kuping panas demam, mendingan masjid. Apa kata Allah? Gak apa-apa, ya Allah. Jadi hukum orang duduk itu sama dengan yang beraktivitas. Silahkan tidur semuanya, jemaah. Nah, ini adalah merupakan nikmat yang besar. Obat ngantuk itu tidur. Ya. Ngaji itu jangan ngantuk, tidur dulu. Ngaji cuma dua, kalau nggak melek, tidur. Jangan setengah-setengah. Ya, harus setengah-setengah. Oh. Bahaya, Romi. Hari-hari marah terjadi sodomi, maka haram sodomi. Kalau ngantuk, sodomi kayaknya. Ngomong ke bininya pengajian sesat itu siapa yang mengundang sodomi kok haram-haram seenaknya sendiri, padahal ustadznya ngomong sodomi, tapi karena ngantuk dengernya sodomi. Jangan, ya ini perkara besar, modal cinta, ya, jangan sampai gak cinta, mahabbah, ya insyaallah. Ya wajah mereka saja orang-orang mulia itu pasti senang, ya hormati ulama. Bab sekarang membahas tentang siapa yang tidak dihentikan ketika lintas jembatan. Siapa orang yang ketika melintasi jembatan Sirat tidak dihentikan, lancar jalannya sampai ke surga. Insyaallah. Diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam alamina sunnati wa in kariu dhalika wa in ahbabta alla tiba ala sirat farqata ayin hatta dakhul al jannah fala taqul fi dinillahi hadasan bi ra'yika qala wa hadha dharibul isnad wal matan hasan. Dikatakan ya Allah, dikatakan dalam satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu Rasul bersabda, berkata pada beliau, aliminna si Abu Hurairah, ajarkan manusia sunnahku, ajarkan manusia itu sunnahku, walau mereka itu tidak suka, ajarin aja, omongin yang benar, walaupun yang benar gak suka, biarin aja urusan dia, aku ngomong saja. InsyaAllah. Dan jika kamu ingin tidak dihentikan, Nabi mengatakan, jika kamu tidak ingin dihentikan di atas jembatan Shirath Farfata Aini, walaupun sekejap mata kamu tidak akan dihentikan sedikit pun sampai kamu masuk surga, fala tahdus fi dinillahi hadzan bi ra'yika. Jadi kata Rasulullah SAW, berarti dalam keterangan ini, orang yang tidak dihentikan di atas jembatan Shirath, dilancarkan jembatan Shirath, itu antara lain pertama orang yang teguh di dalam sunnah. Jadi orang yang teguh dalam sunnah, apa kata Nabi? Maka samina bapaknya. Ini orang yang tidak dihentikan. Yang kedua, jamaah rahimahumullah dalam satu riwayat, yaitu sedekah yang ikhlas. Sedekah ini sudah terkenal kalau sedekah itu. Sedekah itu jangan kan lewat jembatan Shirath. Ya, sedekah itu pun akan memperlancar mudahnya sakaratul maut. Karena perkara yang paling menjadikan penyesalan ketika orang itu mati, sedekah. Bukan dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 itu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, tunda kematian sebentar saja ya Allah. Tundalah kematian ini ya Allah, beberapa saat saja ya Allah, aku akan sedekah. Kenapa yang disebutkan sedekah, kenapa enggak yang lainnya? Karena sedekah menjadikan asbab lancar dan tidaknya seorang dalam
menghadapi sakaratul maut. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Annahu qala man ahsana shadaqah fid dunya jazaa 'ala shirath." Siapa orang yang sedekah di dunia, ahsana shadaqah, memberikan sedekah yang terbaik, hartanya sumbernya yang baik, ngasihnya dengan cara yang baik, nama hatinya pun juga baik, jazaa 'ala shirath, maka ia akan melintasi jembatan shirath. Wa man qada hajata armalat yakhlaqallahu fi tarqatihi tirkatihi, dan siapa orang yang sedekahnya itu memenuhi kebutuhan janda, tuh dengerin, yang memenuhi kebutuhan janda, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti ya dalam harta peninggalannya. Artinya bahwa sedekah itu akan menjadi sebab kelancaran seorang melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Dalam satu riwayat lagi diceritakan, hadatsana Syekh yakni Abu Ja'far qala ra'aytu fi manami kana waqtun 'ala qanati jahannam fanadartu ila haulin 'adzim. Maka ada seorang yang dikenal dengan panggilan Abu Ja'far berkata, aku mimpi, dalam mimpiku aku berdiri menyeberangi jembatan, melewati jembatan yang ada di atas neraka jahanam, katanya. Fanadartu ila haulin 'adzim, aku melihat kengerian yang sangat besar. Faja'altu afkara fi nafsi kaifa al'umur 'ala hadhi. Ketika aku melihat kengerian yang sangat besar itu, aku terus berpikir, apa caranya aku melewati jembatan shirath ini? Ketika aku berpikir itu, fa idzan qa'ilun, tiba-tiba ada orang yang berkata dari belakangku, ya Abdullah bin Hamalah waqbil, ya ringankan bebanmu dan lewat barangmu. Ada orang yang bicara, ringankan bebanmu dan lewat barangmu. Maka fakultu wa marhamali, apa yang dimaksud bebanku? Qala, dari dunia waqbarmu, dan itu engkau lewati, apa itu namanya, engkau tinggalkan dunia ya, dan engkau lewat dunia, artinya zuhud. Jadi termasuk yang gampang untuk melintasi jembatan satu, gak banyak beban, dan beban yang dimaksud adalah dunia ya, dunianya banyak, Masya Allah, apalagi banyak di dunianya saja kadang-kadang gak bisa menikmatinya, Masya Allah, gak bisa menikmatinya, apalagi itu tambah bebannya berat, makin beban berat makin susah lewat jembatan shirath. Dan yang terakhir ya, di antaranya walaupun dikatakan, yaitu sebagian ulama ya dikatakan bahwa waqala ad-darukut limadruk, tetapi menjadi pelajaran bagi kita, artinya fadhalul a'mal, menggiatkan semangat dengan dalil-dalil yang lainnya juga, yaitu dikatakan An Qais bin Abi Hazim qala samitu Abu Darda yaqulu libni, Abu Darda berkata pada anaknya, ya bunayya la yakun baituka illa al masjid, ya bunayya, hai anakku, la takun baituka illa al masjid, jangan kau tinggal di rumahmu kecuali di masjid. Fa innal masajid, sunya masjid itu buyutul muttaqin, masjid itu adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa. Bahkan aku pernah mendengar kata beliau, siapa orang yang tinggal di masjid, menjadikan masjid itu adalah rumahnya, maka dhamanallahu, Allah akan menjamin daripadanya ketenangan, rahmat, wal jawaz ala surah, dan bisa melintasi jembatan surah. Jadi termasuk yang termudah itu adalah jamaah dia i'tikaf di dalam masjid. Orang i'tikaf di masjidnya sepanjang dia punya wudhu masih belum batal, maka sepanjang itu pun malaikat mendoakannya. Dan malaikat doakan, ya Allah maghfir lahu, Allah marhamu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Dan itu merupakan ciri keimanan. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Jamaah yang mulia, kalian atas kepentingan dan waktunya syuruk, pada yang ditanyakan silahkan. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Taala untuk melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Amin. Allahumma. Ya, mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum.
jemaah itu yang orang yang kawin, maksudnya kawin atau nikah itu hukumnya itu untuk kawin itu wajib atau apa hukum nikah secara umum adalah sunnah. Kalau ngebet banget, kalau nggak kawin ini ayam tetangga juga nyasar, maka hukumnya wajib. Gitu. Tapi kalau nikah, kalau saya nikah kerjaan nggak ada, badan bengek, sakit-sakitan, ini mesti mudharat ke bini, maka nikahnya hukum haram karena dia sudah tahu akan memudharatkan orang lain. Jadi hukum secara umum nikah itu adalah sunnah. An nikahu sunnati wa marriba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, sunnah. Makanya yang jomblo kedua nikah lagi. Mau ya? Ada jamaah kami kemarin umur 8, berapa sekarang lagi? 87 Pak Ustaz. Baru nikah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ada jomblo lagi 87. Kalau yang 70, 60 masih muda. Ya, di jamaah kami 83, 87 itu. Ya, marahkan dari pengurus masjid. Pengurus masjid, ini ke Pak Ustaz, doanya Pak Ustaz ini saya ngurusin masjid. 80 masih kuat begini, Pak Ustaz. Sunnah. Selagi Pak Ustaz. Ya, kayaknya ada lagi kayaknya. Mereka lagi. Yang dimaksud sedekah tadi memang harus harta ya. Apa? Yang dimaksud sedekah tadi harus harta ya. Harus harta. Jadi sedekah itu apa bedanya sedekah dengan infak? Kalau infak hanya materi. Kalau sedekah materi dan non materi. Nabi mengatakan senyummu pada seorang muslim adalah sedekah. Tapi kalau punya duit mah nyengir doang nyengir. Yang dimaksud untuk lancar sirat tadi? Ya, yang dimaksud tadi adalah sedekah di amwalikum, harta. Nabi mengatakan al-khutbah ilal masajid, jalan ke masjid itu sedekah. Ya, kullu ma'ruf, semua kebaikan adalah sedekah. Ya, yang ma'ruf sedekah, tasbih sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah. Jadi semua kebaikan adalah sedekah materi dan non materi. Cuma yang dimaksud di dalam ayat itu atau hadis yang diutarakan itu berarti adalah sedekah berupa harta. Kenapa? Ketika orang sedekah berupa harta, maka ia sedekah. Ya itulah benar-benar imannya. Wujud benarnya iman, ia cinta Allah. Wujud cinta Allah, ia gak cinta harta. Wujud gak cinta harta, ia keluarin untuk Allah. Jadi kalau ada orang ngomong cinta Allah, rajin ngaji, tapi pelit, jangan ngomong cinta Allah. Orang pelit itu gak bakalan mencintai Allah, karena berarti dunianya masih kuat. Allah sampai bilang itu dusta. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Iya Pak aja itu, ngajinya enak, suaranya merdu, kalau nerangin ceramah, Masya Allah. Terus hanya mana pelintang garang, masalah orang itu kalau pelit susah, eh? Yang pelit bin bakil, ya, bil buntut kasir, ramu. Jadi yang disebut saudara di sini adalah harta. Itu apa? Ada? Dia gimana Pak Ji? Banyak utang dengan sedekah. Kalau utangnya itu terlunasi, bisa dicicil, ya, jatuh tempo enggak masalah, maka sedekah boleh. Tapi kalau yang terhambat karena sedekah utangnya enggak lunas, maka ulama mengatakan sedekahnya haram. Bukan makruh, haram. Sebab cara-cara yang melakukan yang sunnah, yang wajib terhenti, terbengkalai. Nah, kecuali enggak Pak, saya nyicil hutang Pak, nyicil mobil Pak, saya nyicil rumah Pak, tapi jatuh temponya enggak ada masalah. Artinya nyicilnya jalan, maka kelebihan duitnya buat untuk sedekah, enggak masalah. Tapi gara-gara sedekah cicilan, ya mohon maaf Ji, enggak bisa bayar dulu Ji, kemarin
Ya karena ngasih masjid itu haram ngasih masjid. Kenapa? Karena dia nggak bisa bayar utang. Sedang, wah ini bahas utang itu masuk ke deretan yang berikutnya itu. Itu termasuk, masya Allah, orang terangkan dalam riwayat ini, yaitu orang yang tertahan. Orang yang tertahan dalam urusan asrar tasani, yaitu tertahan dalam jembatan yang kedua. Kalau tadi itu jembatan mahsyar. Setelah lepas dari jembatan mahsyar, orang itu akan menuju jembatan yang kedua untuk masuk surga. Nah, jembatan yang kedua itu orang yang memang tersaring gak ke neraka, tetapi belum tentu langsung ke surga. Siapa di antaranya? Di antaranya dua orang ini, pertama menyumbat hajat orang, bikin nyusahin orang di dunia, dan yang kedua diterangkan orang yang gak bayar utang. Jadi orang gak bayar utang itu walaupun bisa lepas siratul mustaqim, itu terguncang di jembatan yang kedua, tidak bisa masuk ke surga terdahulu. Dan jangankan siratul mustaqim, orang yang punya utang itu matinya saja masalah. Semuanya orang mukmin terangkat ke atas, ruhnya sampai ke iliyin, kemarin kan gitu. Orang yang buruk terlempar sampai ke arah si jin, sedangkan orang ini baik, bukan orang buruk, maka otomatis ke bawah ya enggak, tapi ke atasnya terganjal. Sehingga dikatakan terkatung-katung. Maksa berkata oleh Nabi SAW, nafsul mukmin mu'allaqatun bidaini. Jiwa seorang mukmin itu tergantung oleh urusan utang. Seorang datang di hadapan Nabi, ya Rasulullah, aku mau berperang, apa yang Allah berikan kalau aku bersimbah darah dalam medan tempur itu? Apa kata Nabi? Yubar li syahidi lantai. Semua dosamu hancur, rontok semuanya, kecuali satu, utang. Jadi utang kira, itu bahaya. Utang itu adalah bahaya. Maka kalau bisa, jangan sampai utang. Hindarkan dalam diri saya, gak boleh utang. Yeah. Ingin beli mobil, jangan utang. Tapi kan gak bisa beli yang bagus pak, beli yang buruk dulu. Lama-lama jual, belum punya lagi ganti. Lama-lama ganti lagi, kalau ada duit ganti lagi. Jangan sampai utang, kalau bisa hindari utang. Karena utang itu terlalu besar. Makanya ketika orang itu mati, wafat, maka mesti ada perwakilannya. Ya, assalamualaikum, bapak, ibu-ibu, kami ahlul baitnya mohon maaf atas kesalahan almarhum. Yang kedua, kalau ada sangkut paut utang piutang, mohon utang-utang besarnya diikhlaskan, dan yang kecil menghubungi kami. Karena utang itu terlalu besar. Sampai Nabi ditanya, ya Rasulullah, aku mau berhaji, aku mau umroh, tapi dengan uang utang. Maka bolehkah ya Rasulullah? Qalalah. Nabi jawab singkat, tidak. Tetapi kemudian ulama mengatakan kalimat tidak itu kalau utangnya nggak bisa bayar. Kalau ada kemudian jaminannya, ya ada mobil ini pak, nanti kalau saya nggak bisa pulang, mobil saya dari 3 dekan, maka itu boleh. Jadi artinya jangan main-main soal utang. Siapa yang nanggung utang negara? Terus itu tanda tangan, enak aja maunya. Begitu. Jadi jangan sampai kemudian utang itu tidak terbayar gara-gara ngurusin sedekah. Itu Allah. Kalau utangnya lupa kan? Hah? Utangnya lupa. Lupa apa lupa? Ya kalau kecil kan biasanya lupa. Kayak kecil-kecil. Di mana caranya? Bagaimana utang yang lupa kalau benar-benar lupa, ya Allah SWT yang menyelesaikan. Tapi kalau ngelupa, awalnya itu enggak lupa, Pak. Cuma tarah lama-lama lupa. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, menjadi masalah. Oh ya Bapak ingetin saya berarti ya. Belum ketemu berarti saya itu beli nasi uduk, kata uminya, ini kan ambil bakwannya 3, ya telurnya 3 kok dihitung 2. Saya masih ingat nih, saya kejar nanti saat di sini saya jadi udah lama padahal ini ngeputang telur. Nah itu kan yang lupanya kecil-kecil. Telur 3 dihitung 2. Yang salah sih dia. Kan itu kan, tapi yang nggak bisa untuk telur cuma kita kan tahu ya. Iya. Ingat nanti habis ini saya kerja orang. Bagaimana? Kalau tadi orang yang meninggal, kemudian utangnya ditanggung oleh keluarganya. Keluarganya menyatakan bahwa ya, akan menanggung. Lalu keluarganya itu meninggal dan belum lunas utangnya. Kalau nggak utang itu jadi keluarga yang keluarganya ngomong. Iya, keluarganya ngomong bahwa dia akan menanggung utang si jenazah gitu.
namanya pengalian utang. Pengalian utang. Lalu yang ngomong itu wafat juga dan belum lunas utang. Iya. Apakah itu jadi bagaimana hukum pengalian utang? Kalau hukum pengalian utang dalam fikih sunnah dikatakan menjadi tanggung jawab orang yang nanggung. Si A punya utang. Kata si B, C, utangnya si A itu urusan saya. Kata si A, C, gak ke saya lagi ya, udah ke B ya. Maka itu menjadi tanggung jawabnya si B. Jadi yang seperti tadi itu berarti menjadi utang almarhum yang kedua, karena dia sudah menyatakan kesanggupan tanggung jawab. Nah kecuali insya Allah saya ingin melunasi, nah berarti dia gak tanggung jawab sepenuhnya. Kalau ada kesempatan, dia akan menjadi pelunas daripada utangnya si A. Jadi kalau dia ngomong, ya siapa yang punya utang? Saya yang akan tanggung jawab total atas semua utangnya almarhum. Ya udah, kalau sudah omongan seperti itu, berarti menjadi tanggung jawab. Eh ternyata mati almarhum yang kedua. Itu Allah. Ya. Ada yang lain jemaah punya? Ya, kalau kaitannya dengan utang, kalau kita punya piutang, gimana? Piutang? Iya. Kan kenapa? Orang punya utang, ya. Makanya nggak bisa bayar ke kita, gitu. Artinya mungkin pahalanya itu. Ya piutang itu pertama dianjurkan untuk itu apa? Menagih. Nagih itu sunnah. Nagih itu sunnah. Kenapa? Karena nyelamatin orang yang utang. Yang kedua dalam Al-Baqarah ya dikatakan bahwa yang kedua memberikan waktu tempo. Dikasih tempo lagi. Maka dalam surah hadis dikatakan, siapa yang ngasih tempo orang yang berhutang, maka ia mempunyai nilai seperti nilai yang dihutang. Ji, utang 1 jutanya gak bisa bayar nih Ji. Biasa kan kemarin saya ngomong Oktober akhir, belum bisa bayar. Terus bisanya kapan? Bisanya akhir November Ji. Ya sudahlah kalau begitu, ingat ya akhir November ya. Ketika ngomongnya begitu, kita sama dengan sedekah 1 juta ke orang itu. November ngomong lagi, Ji, gak bisa kemarin November nih. Ini bisanya Desember. Ya sudah, gak apa-apa. Maka kita berarti sedapa lagi 1 juta ke orang itu. Itu nilainya dalam story wanya. Ya. Fana diratun ila maisah. Fana diratun ila maisah. Ya. Surah Al-Baqarah 282 dan berikutnya. Kemudian yang ketiga, menganggap sedekah atau zakat. Kayaknya orang itu susah banget, ya sudah zakat saya sajalah yang tahun ini 20 juta, ya utang 5 juta, ya berarti tinggal 15 juta saya selesaikan ke orang lain. Menganggap zakat boleh. Kalau dia bukan mustahid zakat, maka gak boleh menganggap zakat. Sedekah boleh. Ya sedekah lah, sama orang kaya yang pelit itu dalam biarin aja lah, daripada doer di bibir nagih mulu. Jangan ngomel sedekah, ngomel. Sedekah terpaksa aja gitu. Nah, sedekah boleh. Yang terakhir, tidak niat mengikhlaskannya dan akan menyelesaikan di akhirat. Dan itu haknya dia, itu bukan haram. Boleh memberi duitnya dia. Maka nanti ada tuntut menuntut di akhirat. Makanya jembatan yang kedua tuntut menuntut. Ini kalau punya utang, selesaikan. Maka saat itulah dia mengatakan, aku gak punya apa-apa ya Allah. Kalau begitu kebaikanmu, sholat kamu lemparkan ke dia. Sehingga kita mendapatkan sholatnya dia. Begitu. Sampai orang tadi gak punya, aku gak punya apa-apa ya Allah. Kebaikan juga gak ada. Ya, aku bayar kepada apa ya Allah. Apa kata Allah? Kalau begitu keburukan dia, aku berikan ke kamu. Ini disebut dengan muflis oleh Nabi SAW, orang yang bangkrut di akhirat. Sumbatul hafinah. Begitu. Jadi, boleh untuk tidak mengikhlaskan, tapi kasihan, karena jangankan sirotnya, matinya saja masalah. Orang punya utang masalah. Nafsul mukmin mu'allaqatun bidaini, sekecil apapun, walaupun utang ya, satu pisang goreng waktu kuliah di Jogja ngambil dua bilang satu, bahaya. Maka ini harus diselesaikan. Tapi kan sudah 30 tahun yang lalu kuliah saya, mau saya tetap harus diselesaikan. Datangin ke Jogja, kasih dia. Apalagi itu niat. Saya gak niat aja tadi itu, baru ingat telur kemarinnya. Nah, pada umitnya sudah bilang, kapan bisa, belum sempat ngurusin telur kartu. Ya, nanti akhirnya lupa, dan 2 bulan yang lalu. Jadi saya akan datangin
tukang pecel yang jual telur di Pondok Kelapa terhabis ini. Udah nggak jualan. Gitu. Kalau nggak jualan, nggak tahu alamatnya, kasih ke orang dengan niat bayar. Bayar, bukan sodako, bukan duitnya dia. Jadi niat apa ini? Niatnya bayar. Gitu. Allah. Ada lagi yang mau ambil ya? Jadi mana lagi? Kita memberi utang kepada seseorang, tapi kita tidak berwasiat kepada istri atau kepada anak. Kemudian kita meninggal. Sementara yang berutang itu, karena yang memberi utang sudah meninggal, jadi diamkan atau gimana bagi si pemberi utang? Terus jalan, Pak. Makanya utang itu di? Catat. 282 Al-Baqarah. Satu-satunya ayat terpanjang yang berada di surat terpanjang itu urusan utang, bukan bahas urusan sholat. Makanya Nabi disebut Muhammad, pada Quran mengatakan Ahmad, min ba'di hismuhu Ahmad. Ahmad itu orang yang tinggi kualitas vertikalnya, sujudnya paling tinggi, munajatnya paling lama, itu Rasulullah. Maka disebut dengan Ahmad. Ternyata beliau ini lahir sudah dikenal dengan horizontalnya yang luar biasa, makanya sampai disebut dengan Muhammad. Jadi Muhammad itu saking banyaknya horizontal kekuatan yang sudah tidak mampu untuk diikuti oleh orang lain. Makanya Nabi SAW pun cepat menyelesaikan ketika dia punya utang dan memberikan yang terbaik saat membayarnya. Maka catat, ya, catat kalau punya utang, catat. Suatu ketika kita terlihat ini, ada seorang ya, buat kuliah anaknya, bla 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 bla, ya. Ada yang kita niatkan, ya sudah ambil saja buat sekolah dan sebagainya. Suatu ketika kemudian ketemu, dia mau bayar utang. Loh, uang apaan ini? Ya, utang dikasih 2 juta, uang apaan ini? Uang utang, saya kan punya utang 15 juta, kaget saya. Loh, kan gak utang, saya sebut itu dulu utang ya sudah lah, cuma sedikit. Ternyata ditulis, Pak. Dari sampai 6 tahun itu ditulis, di total sampai 15 juta. Yang kami sendiri pun ya sudah tidak menganggapnya utang. Jadi orang ini gak bayar, sampai 6 juta. Apa sampai beberapa tahun, ternyata ada punya utang, Pak, tahun sekian, Pak. Dalam hati ada orang itu nulis, ya, walaupun rajin, nulis doang kan gitu, yang ada yang dibayarin, nulis seperti itu ada. Ini seperti itu. Bahkan kadang-kadang kita seumur, ada seorang yang sudah lah, cuma 1.500.000, ibarat-ibarat gitu. Ya, kadang nggak bayar, ngomongnya 3 bulan, sampai setahun, 2 tahun, baik bertahun-tahun kita anggap selesai. Ketika kemudian wafat, ya, maka istrinya kemudian ngomong, Ustaz, ya, suami saya punya utang. Loh, utang apa? Dulu, Pak. Jadi ternyata dia yang ingat. Ternyata dia dicatat. Jadi dicatat, tetapi nggak ada yang untuk bisa bayar. Jadi ada orang model seperti itu. Jadi yang bagus memang nyata. Nah, kita sebagai orang yang Allah SWT titipkan, ya kalau memang itu nggak terlalu setia, ya sudah. Itu menjadi urusan nanti, ya, nilai di akhirat, kan begitu. Ada di, ada dicatat, sunahnya dicatat, selipin gitu. Bapak utang, Nak, tapi kamu jangan marah ya kalau melunasi utangnya Bapak. Tulis itu, Pak, siap, mau. Kalau utang dibayar dengan barang gimana? Kalau orangnya mau? Bisa ya? Bisa, kalau orangnya mau. Pak, saya utang 5 juta, ini ada motor ini, Pak. Gimana, Pak, ya? Terus, ya saya bayar pakai motor. Ya kan bisa lah, motor hanya 3 juta. Ini gak mau. Ya kalau gak mau, ya sudah. Tapi, kalau orang itu mengatakan, ini kamu bayar pakai motor kamu, ya? Pak, baru itu, Pak, motor. Ya udah, kamu utang 5 juta, gimana? Itu namanya maksa. Sehingga kita, motor yang harusnya 10 juta, kita kasihkan ke dia gara-gara bayar utang yang cuma 5 juta. Ini hukumnya haram. Enggak boleh. Harus dijual dulu, dan dikasihkan. Jadi harus senilai yang ada. Ya, ya gimana, Pak? Terakhir, gimana? Kalau utang itu kepada negara, misalnya. Utang pada negara, apa negara utang? Maksud saya, misalnya kita cuci rumah, GTR. Oh, GTR. Ada tulisannya nggak itu? Bilang tinggal dianggap? Lunas. Oke, ada yang berarti bayar. Berarti bayar.
kecuali ada kan ada kadang-kadang misalnya bila wafat dianggap lunas, apa? Otomatis lunas. Anaknya baca dianggap lunas. Alhamdulillah bapak mati. Jadi masalah lah. Gimana? Jadi bagaimana itu Pak Ustadz? Ya lunas bagaimana? Ya akhirat Pak, makanya utang itu saya tadi bilang perkara yang jangankan urusan jembatan sirat, saat mati saja mas masalah. Maka sampai ulama mengatakan haram, sodaka itu jadi haram kalau mengganjal pelunasan utang sampai seperti itu. Jadi saking pentingnya bayar utang, jadi agama ini gak boleh mendolimin orang lain. Jadi kan nanti motor sekarang ada yang tanda tangan di situ. Tergantung presidennya ntar. Jangan kemudian cuma tanah negara ini. Tanah negara ya jangan tetap ini. Ini tanahnya Gusti Allah, ini tanahnya negara. Lama-lama dipakerin. Lama-lama semi permanen. Lama-lama permanen. 15 tahun muncul sertifikat. Enggak boleh kecuali ada aturan di situ. Ada aturannya. Bila tidak dikelola oleh negara, dibiarkan sampai 20 tahun lebih. Ya, maka itu milik penggarap. Nah, kalau begitu itu milik penggarap. Harus jelas. Kecuali negaranya minta dipakai untuk negara, bukan dijual pribadi. Ya. Nah, dilunasin. Jadi caranya bagaimana? Dilunasin. Ya saat rumahnya selesai, duitnya enggak ada Pak Ustaz. Ya rumahnya dijual. Dijual, dicari rumah yang kecil sisanya untuk ya. Itu, biar selesai urusan akhirat ini sebelum kita masuk ke rumah. Ya, dua kali satu. Udah. Jadi kalau bukan sekarang, masalah. Udah jam 7. Pak Ustaz, kan kita di akhirat nanti kan yang punya utang dan yang utang itu udah jelas. Dan kalau enggak, nah di sini berarti sama rakyat nanti. Kan pilihnya rakyat. Oh, kok yang duduk, yang duduk banyak. Enggak, enggak. Udah salamin lah. Kalau belum lunas itu namanya belum milik kita. Ada belum? Belum lunas. Ya iya nanti bapak dapat pojokan. Yang lain ngomong, itu sebenarnya itu milik aku. Sebenarnya itu rakyatnya ngomong semua nanti. Mau jadi presiden. Kecuali jadi presiden tak lunasin. Jangan lunas. Maka minta ada Mas Joko, Mas Joko, gimana ini Mas Joko? Dianggap lunas saja ya. Udah dianggap lunas ya selesai. Nah sampai situ. Lagi-lagi. Gak usah mikir ya dijual ngomong di sana. Selesai kan. Jika ada maaf mulia, insya Allah ketemu lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Kucukkan pembacaan, sudah menggunakan. Sudah menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.